terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Good Future Developments dan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Mayfair Hotels dan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan hotel di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Singhub Electricals dan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor kontraktor elektrik di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Tan Kosong di Sarike, Ang Cafe Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Sarike, gaji RM57.70 sehari. Sing Moto Service Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sarike, gaji RM43 sehari. Chun Fah Poultry Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peternakan ayam di Sarike, gaji RM58 sehari. Core Trading Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Saratok, gaji RM1,500 sebulan. Di Sibu, Nyong Sang Farm dan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peternakan ayam di Sibu, gaji RM57.70 sehari. Bountiful Bless dan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM57.69 sehari. Jawatan Kosong di Bintulu, Tometa Mira Concrete dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Floor One Malaysia dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Jawatan Kosong di Miri, Antiara Jaya dan Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang, gaji RM58 sehari. Ten Reflexology Tedungan Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Limbang, gaji RM1,500 sebulan. Para Daya dan Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,500 sebulan. Para Daya dan Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri, gaji RM1,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah siliaan Perkeso, iaitu My Future Jobs. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.